rame ini, banyak banget. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 17 hampir 20 motor bakal riding kita dari Bali. Ini apa sih, daerah-daerah pokoknya, Nangka lah ya, Gatsu. Dari Gatsu kita bakal gas langsung ke Kintamani. Udah sama teman-teman yang lain, kita ikut doa dulu, persiapan biar briefing juga, biar di jalan nggak ada apa-apa. Kita di mana nih? Vibes-nya udah pasti Bali lah ya. Pasti Bali sudah ini vibes ter asik, terseru se-Indonesia pokoknya di Bali ya. Jadi kita udah pada jalan guys dari apa namanya ini? Dari tadi dari Gatsu ya, dari Gatsu atau Jalan Nangka. Takut salah sih. Pokoknya gitu deh, dari McD di Nangka kita jalan ke Kintamani sih rencananya. Tapi pasti ke Kintamani. Nanti kita bakal nyantai di kopi di sana, ngelihat gunung. View-nya ada apa? Ada kayak awan-awan gitu, guys. Jadi kayak negeri di atas awan gitu, guys. Sih. Asik ya. Nih. Mau tahu enggak ramenya segimana sih, Pak? Nih, lihat nih sama lu. Go! Asik kan? Jadi San Mori Bali ini jangan dilihat motornya Harley-Harley, ini pada masih muda semua, Jon. Masih pada bocah. Ini calon-calon anak-anak yang banyak pacar ini. Jadi kita lanjut ramen kayak gini sampai ke Kintamani, guys. Pengen tahu juga sih, katanya asik banget arah Kintamani. Seru apa? Stay tune terus dong di Bro Rio. So guys, jadi ini daerah Ubud. Tuh banyak banget ada tempat-tempat apa namanya, ATV-an, Bro. Jadi memang daerah sini tuh wisatanya wisata ATV. Jadi kalau normalan tuh per orang bisa berapa? Hampir sejutaan kali ya per orang buat keliling-keliling di belakang. Jadi di belakang-belakang sini kayak ada trek-trek gitu, sungai, ada lumpur, kayak gitulah ya. Nah, kalau kalian mesti banget nyobain Best Bali Adventure, guys. Jadi rute-rutenya itu di belakang-belakang sini, guys. Nah, coba aja buka Instagramnya Best Bali Adventure. Di situ kalian bisa lihat ATV-annya keren, barangnya banyak, kualitasnya bagus. Terus kita kayak disewain atau dipinjemin kayak bus gitu-gitu ya, bus, terus helm. Terus kalau udah beres gitu kalian bisa mandi. Nah ini nih tempatnya nih, Best Bali Adventure, guys. Tuh di dalam sini tempatnya Best Bali Adventure. Beres itu kotor kan, bisa mandi, ada tempat mandinya, bersih deh. Dan leadernya juga oke, ramah, enak, tempat yang diajaknya juga seru. Jadi kalian yang ke Bali, apalagi khususnya ke daerah Ubud, jangan lupa mampir ke Best Bali Adventure. Seru deh! Asli, gua kemarin nyobain sama bini, sama anak-anak, boncengan berdua, apa, satu-satu gitu. Ah, seru, 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 seru. Ini puru. Oh guys, asik ya, vibes-nya ya. Lucu gitu loh guys,
seru gitu loh mau riding ke arah Kintamani itu. Jadi jangan cuma di Bali kota aja, jangan cuma di Kuta ya kan, jangan cuma di Legian, tapi bisa lihat-lihat. Kalau gua sih demennya begini nih. Tuh apa, sawah-sawah. Seru lah pokoknya mah. Lebih menyatu dengan alam. Trek-treknya juga bagus banget. Aspalnya juga enak. Ini kita rame banget ngomong-ngomong ya. Seru banget nih riding begini nih, Sanmori nih. Seru. Terus dibantu sama Five Fives. Banyak patung-patung kayak gitu. Terus apa yang pakai kain-kain kuning. Gitu deh. Pokoknya Bali the best lah pokoknya mah. Kudu Sanmori di Bali pokoknya. Oh, khususnya buat kalian yang masih takut-takut ya kalau ke Bali. Asal kalian sudah ada vaksin guys, vaksin 1, vaksin 2. Terus tinggal tes rapid antigen. Dan sudah tidak mahal guys. Kalau dulu bayangan kita mau antigen 250.000, swab juga berapa? 1.200.000. Sekarang tuh sudah murah guys. Jadi akses naik pesawat juga asal sudah vaksin pertama. Vaksin pertama itu lu harus pakai swab sih. Tapi kalau udah vaksin kedua, guys, kalian cukup pakai antigen. Serius. Jadi kalau pesawat sekarang itu kalian tinggal pakai antigen aja kalau sudah vaksin kedua, guys. Asik kan? Asik banget kan? Iya dong. Jadi mau kemana-mana sudah tidak perlu takut lagi, asalkan prokes tetap kalian jaga. Asal kalian benar-benar menjaga, udah nggak ada lagi alasan untuk tidak ke Bali khususnya. Oh ya, sama info lagi guys, di Bali itu guys, yang dulu hotel atau villa 2 juta, 2 juta, 3 juta, 1 juta sekarang cuma ratusan ribu guys. Jadi ini momen tepat untuk kalian datang ke Bali guys, serius. Vibesnya udah dapat lagi, bule-bule juga masih ada. Jadi jangan takut liburan dong ya, karena teman-teman kita juga butuh bangkit ini Bali. Wisatawannya harus ada lagi, tapi dengan tetap menjaga prokesnya. Gitu ya guys, yuk main ke Bali yuk. Suhu sudah mendingin. Sudah terasa gitu, sudah naik ke pegunungan. Aduh. Masuk. Yeah. Sudah terasa sekali suhunya berubah. Kita mau coba gas yuk. Hajar. Ini kan yang kalian suka, guys. Yo, bisa yo. Asik ya? Asik banget anjir. Seru banget anjir. Sudah dingin banget. Luar biasa, sudah dingin sekali. Ini yang dikangenin dari Bandung, akhirnya dapat juga di Bali. Jadi ternyata
apa ya, Bali ada semua loh ternyata. Di Ubud tadi, di sini lebih dingin lagi, lebih kayak puncak lah ya. Dan yang pasti lihat jalannya nggak semacet-macet puncak, jadi kayak pengen ke Bali, pengen pindah di Bali gitu. Nggak, kita tetap di Bandung kok, tenang aja. So guys, bentar lagi kita nyampe, bakal makan-makan di nongkrong aja mungkin ya, nongkrong-nongkrong di kafe di Bandung. Mau tahu serunya lagi nyantai di atas? Stay tune terus guys.